Halo guys, hari ini saya mau bersihkan kompor ya. Bagaimana mendapatkan api yang rata biar tetap rata dan hijau. Ini ya guys caranya. Ini dibongkari semua. Ini dicuci ntar. Dibongkari semua ini. Ini ya, yang ini yang khusus untuk ini api ya, ini dibuka. Nah, ini di bawahnya ada banyak debu ini ya, debunya api itu. Lihat ini. Nah, ini kan banyak kan? Ini disikat, disikat biar ini debunya hilang semua bersih ya. Ini kalau nggak dibersihin, debunya itu banyak banget di sini nyumpel, jadi apinya itu nggak bisa rata. Disikat ini, pakai sikat bisa, pakai kuas juga bisa ya. Ini juga banyak ini debu-debunya. Ini cukup dibersihin gini aja, nggak usah dicuci. Ini juga dibersihin. Nah, ini kan debunya banyak banget kan? Ini yang nyumpelin api nggak bisa rata tuh ini guys. Ini disikat pakai pakai kawat. Kita coba pasang lagi ya. Coba dibuka apinya. Nah, rata kan? Apinya itu bisa rata ini. Itu kecilnya rata. Nah, seperti ini ya, guys ya. Apinya tetap biru. Cukup sekian ya guys video dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan mencoba. Terima kasih.